Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selalu berbahagia dan dilimpahkan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Adapun teman-teman yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi kesehatan kembali dan diganti dengan pahala tentunya. Amin ya rabbal alamin. Saya sekarang berada di area Masjid Al Jabar. Ini di jalur gandanya ya, teman-teman. Cuaca cukup cerah. Tuh. Ya agak mendung dikit lah berawan, enggak masalah. Makanya saya langsung ke sini dan mudah-mudahan saya bisa latihan di sini juga ya untuk terbang. Dan saya ngatanya ada kereta tapi nggak tahu ya, tadi pertama datang baru banget datang ada keretanya lewat, jadi entah nih bakalan ada kereta lagi atau enggak gitu ya, mudah-mudahan ada ya. Ya tapi saya niatnya memang buat latihan aja kesini, jadi ya tonton terus aja lah, ikutin sampai selesai ya teman-teman. Mantap. Jadi ini ada kereta, saya sempet ngerekam nih ya, cuman lihat tuh saya lumayan agak-agak gemeter. Dan tadi saya nerbangin yang 3 inci, saya lupa nggak ngerekam yang GoPro-nya. Jadi ya mungkin teman-teman lihat dari kamera yang terbang aja ya. Oke, kurang lebih seperti ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sinyalnya ini ya. Kena muka tadi. Ngeri juga ya, terbang di depan muka gini. Oh, kerepek-kerepek sinyalnya. Aduh, sinyalnya kurang bagus nih teman-teman. Kita coba agak di sebelah sana aja deh. Nah, ini Masjid Al Jabarnya. Kita rendahin dikit. Baterai masih lumayan. Waduh, saya gemeteran nih. Oke. Di jalur mana ya? Jadi saya gemeteran nih. Saya belum berani jauh ya teman-teman, karena ya namanya juga masih ini, terus sinyalnya ini masih agak-agak apa ya, agak-agak kurang bagus. Wah mantap sekali ini. Oke, kita crashing aja dikit-dikit di sini. Waduh, ini kayaknya di sini ada banyak interferensi, jadi gambarnya kurang begitu bagus. Kita landing di tengah aja ya. Bingung soalnya saya di sini landingnya di mana. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman. Ini udah saya cabut juga, ini udah saya matiin juga. Dan tadi terbang agak kaget juga saya, ternyata si drone-nya nabrak nabrak antena saya. Di sini banget soalnya si terbangnya, jadi mungkin agak mundur atau gimana. Terus ini juga miringnya agak ke sini ya. Jadi si drone pasti agak ke atas. Mungkin enak sih di sini nerbangin drone di sini, cuman entah ini saya karena antenanya saya nggak ke bawah tadi, pakai antena ini agak kurang bagus visualnya di gagal saya. Dan ini juga ternyata masih agak-agak kotor ya, bekas kemarin kena rumput tuh, masih ada rumput-rumputnya sedikit di sini. Nggak apa-apalah, nanti mungkin bersihin lagi.
Ini saya nggak tahu nih sisa berapa lagi baterainya. Kita cek dulu. Kita cek dulu baterainya berapa lagi. Apakah masih bisa terbang nggak? Baterai masih di 3,7, tapi kayaknya udah mungkin ya. Tadi itu berapa menit ya, kurang lebih sebentar sih tadi buat terbangin ini, karena memang saya ngejar momen si kereta. Tadi juga saya kaget ternyata ada kereta gitu. Ada lagi nggak ya? Oke, mungkin kita terbangin aerial aja ya, jadi biar teman-teman juga bisa lihat kondisi sekitar Masjid Al Jabar di sore hari. Atau mau nyobain terbang 5 inci aja deh kalau gitu. Ini soalnya tadi sebentar banget, entah berapa menit ya, mungkin karena tadi udah di play, saya juga nggak tahu, belum lihat berapa menitnya. Sinyal masih aman sih, ini baterai juga masih 3,7. Oke, teman-teman, mungkin saya mau ngabisin dulu baterai ya. Lumayan nih, ada beberapa menit. Kita habisin dulu baterai, baru nanti kita terusin video vlognya. Sudah arming. Take off. Nah, ini nih yang saya pengen tuh. Saya pengen punya video seperti ini. Jadi benar-benar rendah di atas rel. Oh, ternyata udah habis ya baterainya. Udah 3,5. Udah turun aja deh. Ini juga udah getar ya si itunya. Baterainya langsung di 3,5, jadi entah ya apa pengaruh dari antena mungkin, atau dari apa, saya juga nggak begitu ini. Saya perasaan si antena itu udah dimasukin ya, tapi ya memang juga kadang-kadang suka ini ya, suka lupa. Matiin dulu, pindah dulu model. Oke, ini udah di acro mode. Oke, kita coba yang 5 inch. Kita ganti dulu, prepare dulu ya teman-teman. Mantap. Susah ya teman-teman ternyata ya, ngejar kereta tuh. Aduh, momennya pendek-pendek ya, karena saya berini dengan waktu ya, dengan apa namanya ini tuh. Ya sudahlah, mungkin gitu aja nih teman-teman. Kita lihat pesona Masjid Al Jabar dulu. Baterai mumpung masih ada ya. Nah, ini dia jalur double track yang ada di sekitaran Al Jabar. Nah, ini ngasih tahu timer. Ya mungkin kita juga bentar lagi lah ya. Ngeri ya teman-teman. Akhirnya saya bisa nyobain nerbangin feel dari drone FPV. Oke lah teman-teman, karena ini udah semakin sore, kurang lebih seperti itu ya, kita sudahi saja.
enak, enak banget terbangin drone FPV di sini. Sudah nggak ada kereta lagi kayaknya. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video dari Nomoto Vlog kali ini. Seru-seru bisa nerbangin FPV di sini, itu benar-benar pengalaman saya yang sangat-sangat seru ya. Oke, untuk terbang jelas lebih enak yang 5 inci. Makasih buat Om Firman yang udah ngirimin ini ya sekali lagi, dan makasih juga buat Om Rizky yang udah ngirimin 3 inchnya. Kita matiin dulu ini. Mungkin segitu aja teman-teman video dari Nomoto Vlog kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga menghibur. Kita ketemu lagi di video lainnya. Mungkin mudah-mudahan ya nanti kedepannya saya masih bisa terus bikin video dengan variasi yang berbeda-beda dan di tempat yang beda juga, dan kita bisa menambah apa sudut pandang lain. Kurang lebih seperti itu video untuk sore hari ini, karena saya juga harus kembali pulang ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita mungkin next video kita ke area Bandung Barat ya. Di sekitar sana kan banyak jembatan-jembatan yang cukup fenomenal. Kita coba untuk ke sana. Oke. Sampai jumpa lagi di video lainnya. Nomoto Vlog pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.